Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyonya Kort, berbagi tutorial. Kali ini Nyonya mau berbagi tutorial yang simple aja, nggak ribet dan nggak butuh banyak tali, hanya 50 cm. Cukup 50 cm aja segini. Kalau kalian ingin punya gelang yang simple, oke, kita mulai ya, bikin gelang simpelnya. Ini udah tersedia tali 50 cm, cukup. Ini tali kita bikin lingkaran seperti ini. Dibikin lingkaran seperti ini. Lalu tali yang bagian bawah ini, yang bagian ini kita lilit bagian atas, bawah, kita lilit lagi. Sekali lagi lilit lagi. Putar seperti ini. Kalau udah seperti ini, tali yang kecil ini, ujung tali yang ini, kita masukin bagian tengah sini. Masukin lagi. Nanti dia akan keluar seperti ini. Ya, tinggal tarik. Ditarik berbarengan dengan tali yang ini. Jangan tali yang ini ya, yang ini. Bebas mau kendor atau mau kenceng, lebih baik kenceng. Sudah jadi seperti ini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Sekarang satu lagi tali yang satu, sisi satunya. Ini kita sesuaikan dulu lingkarannya. Mau semana? Nah, segini cukup. Tarik lagi dikit. Banyakkan. Nah, segini cukup. Tali ini sama posisinya, kita buat sama posisinya. Tali yang untuk dililit ini bagian bawah. Oke. Kita lilit, puterin sampai 2 kali. Nah. Sudah seperti ini. Nah, sudah dililit 2 kali. Ini longgarin dikit, kasih space lubang untuk si tali ini masuk. Nah, seperti ini. Jadi, gelang simple ala Nyonya Kort. Tinggal dirapihin. Oke. Itu perlu tang potong. Kita potong, finishing dengan rapi. Rapihin lagi. Oke. Sudah rapi, kita bakar. Untuk kalian yang nggak punya korek jet seperti ini, bisa pakai korek apa aja, yang penting bisa kebakar. Nah. Oke. Sudah jadi gelang simple ala Nyonya Kort. Mudah kan? Selamat mencoba. Bagi kalian yang ingin tali ini, yang mau beli, buka aja di link deskripsi, ada di situ ada linknya untuk beli tali ini. Banyak motifnya, yang polos juga ada, yang motif juga ada, murah. Thank you buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.